وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني وأخواتي بالدين بارك الله فيكم جميعا. Mengawali kajian kita pada malam hari ini dengan kita bersyukur kepada Allah, dengan kita senantiasa memuji dan menyanjung kepada Allah Taala karena atas segala nikmat dan taufiknya dan pertolongannya pula serta hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, hidayah yang fil Islam, yaitu hidayah dalam Islam sehingga kita berislam menjadi seorang Muslim. Maka dilandasi dengan ilmu. Nah, ini yang kita patut syukuri. Dan pada kesempatan malam hari ini, pembahasan kajian kita, maka kita akan membahas yang terkait dengan bulan-bulan yang mulia, sehingga mengambil tema di antara itu adalah bahwa kita bagaimana untuk mendapatkan atau menggapai kemuliaan-kemuliaan di bulan-bulan haram dan juga fikih seputar hukum kurban. Insyaallah taala kita akan bahas sampai tuntas. Dan barakallahu fikum, beberapa minggu lagi insyaallah kita akan memasuki terutama adalah di bulan Dzulhijjah. Maka tentu adalah banyak hal yang perlu kita ketahui dan bagaimana kita bisa meraih kemuliaan di bulan-bulan haram ini, dan kita juga semakin mendalam pemahaman kita tentang hukum seputar kurban. Bagaimana kita untuk meraih kemuliaan di bulan-bulan haram? Dan bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang mulia, dan Allah Taala ternyata sebutkan di dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim. Maka bisa dilihat di mushaf-mushaf terjemah kalian di dalam surah At-Taubah pada ayat 36, di mana Allah Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله sesungguhnya kata Allah bilangan bulan-bulan, hitungan bulan-bulan, indallah di sisi Allah, maksudnya apa? Ay fi qada'i wa qadri, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di dalam ketetapan dan ketentuan Allah, itu maknanya indallah itna asyara syahra, yaitu 12 bulan yang dikenal. Dan kemudian Allah tegaskan fi kitabillah, dan itu di dalam kitab Allah. Artinya apa? Ay bi hukmihi al-qadri, jadi di dalam hukum yang Allah tentukan. Sebagaimana bilangan-bilangan itu kita ketahui, dan itu yang dimaksudkan itu apa? Bulan-bulan Islam yang di istilahkan dengan Hijriyah. Jadi Hijriyah, kalau bulannya namanya Qamariyah. Karena dalam penanggalan Islam, tahun Islam itu diawali dengan Hijrah. Sehingga
diambil dari peristiwa hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga disebut dengan hijriyah. Dan penetapan awal tahun Islam dan begitu esensi, begitu penting, dan itu ditetapkan di waktu itu di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita ketahui dikenal dengan gelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, jadi pemimpinnya kaum mukminin adalah di masa Umar ibn Khattab, itu awalnya begitu. Dan kita ketahui bagaimana perluasan dakwah, perluasan Islam, daerah Islam itu luas dan berkembang juga di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, setelah penaklukan dua kota superpower di masa-masa itu, dan terakhir adalah Persia, ya, terutama di situ waktu itu adalah kota Nadain, ya. Maka di masa Umar pula ditaklukkannya Mesir, termasuk Nadain, ya, dan beberapa kota-kota yang lain. Sehingga beliau mengumpulkan para sahabat, begitu pentingnya kita ini untuk membedakan dari orang-orang kafir, harus adanya penanggalan. Sehingga yang ditetapkan adalah dengan hijriah itu. Jadi dimaksudkan di sini adalah bulan-bulan hijriah. Dan bulan-bulan hijriah maka diawali dengan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram, insyaallah taala beberapa bulan lagi setelah Dzulqa'dah bulan yang ke-11, kemudian Dzulhijjah bulan yang ke-12, dan awal bulan, awal tahun dengan Muharram. Kalau orang Jawa namanya bulan Suwa, dan insyaallah ada pembahasan khusus tentang itu. Okay, dari Muharram kemudian diakhiri dengan Dzulhijjah. Yaum khalaqas samawati wal ard, yakni hari-hari setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Dan itu diterapkan tatkala adanya siang, adanya malam. Artinya apa? Ya Allah menciptakan dua waktu. Hilanglah siang, maka muncullah malam. Dan demikian berikutnya. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala telah menentukan waktu-waktu dan telah membagi pula tentang bulan-bulan tadi, 12 bulan. Nah, kemudian Allah tegaskan apa? Minha arba'atun hurum. Nah, ini yang penting. Poin penting untuk kita, di antara 12 bulan maka ada 4 bulan yang hurum. Hurum. Hurum jamak dari haram. Ya, bulan haram. Ya. Bulan jamak namanya hurum, artinya apa? Bulan-bulan yang Allah hormati, Allah muliakan. Dan tentang minna arba'atun hurum itu disebutkan dalam hadis-hadis Rasul secara rinci. Bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dan beberapa kitab-kitab yang lain. 4 bulan yang Allah muliakan itu apa? Bulan Rajab. Kita kenal bulan Rajab, ya. Kemudian bulan Dzulqa'dah. Nah, kita hari ini dan kita sekarang ini berada di pekan apa namanya? Masuk pekan ketiga. Hampir masuk pekan ketiga, ya. Ya, baik. Termasuk pekan ketiga dari bulan Dzulqa'dah. Termasuk bulan yang Allah muliakan. Kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah. Nah, nanti ada pembahasan khusus. Ternyata ada di bulan Dzulhijjah ada bagaimana keutamaan di 10 hari yang awal. Sehingga bulan Dzulhijjah termasuk bulan-bulan yang Allah muliakan. Kemudian wal Muharram, bulan yang mengiringi berikutnya. Dan di situ pun ada banyak keutamaan-keutamaan kemuliaan. Bagaimana amal-amal daripada di bulan Muharram. Nah, wasumiyat haraman li ziyadati hurmatiha.
Kenapa Allah katakan bahwa itu adalah bulan-bulan haram yang empat ini? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dinamakan itu karena sebab ditambahkannya kemuliaannya dan kehormatannya. Maka tadi kita ambil tema bagaimana kita meraih kemuliaan bulan-bulan haram. Karena disebut Allah namakan itu bulan-bulan haram. Kenapa? Karena ditambahkannya kehormatan dan kemuliaan di dalam bulan-bulan itu. Dan termasuk bulan disebutkan apa? Wa tahrimul qital fiha. Bulan-bulan, empat bulan disebut bulan-bulan haram karena ditambahkannya kemuliaan dan kehormatan bulan tersebut. Karena juga di bulan-bulan, empat bulan tadi diharamkannya berperang. Empat bulan yang Allah muliakan tadi itu pula terkait dengan peristiwa Hajjatul Wada, yaitu peristiwa haji perpisahan Rasulullah SAW yang berkumpulnya para sahabat di satu tempat, yakni di Arafah. Dalam sejarah disebutkan sekitar 140 sekian ribu para sahabat berkumpul, dan itu tidak semua. Dan ini adalah merupakan apa? Momen yang agung dan mulia. Maka saja disebut dengan Hajjatul Wada. Sehingga hadis yang menyebutkan tentang peristiwa Hajjatul Wada artinya apa? Nabi mengatakan, bisa jadi setelah ini aku tidak akan bertemu dan berjumpa dengan kalian. Sehingga Rasulullah SAW pun waktu itu menyebutkan secara kesimpulan, Nabi bertanya, bulan apakah ini? Hari apakah ini? Tempat apakah ini? Nah begitu. Karena waktu itu di tanah Allah, ya, sehingga akhirnya Rasulullah pun menyatakan itu terkait dengan tanah haram, terkait dengan hari haram, terkait dengan apa? Bulan-bulan haram. Sehingga Nabi mengatakan apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haram. Kahurmati yaumi hada fabishahri hada ila akhir hadis. Sehingga Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya darah-darah kalian wahai muslimin satu sama lain, sesungguhnya harta-harta kalian wahai kaum muslimin, sesungguhnya kehormatan amal kalian wahai kaum muslimin, maka haram tidak boleh ditumpahkan, harus dijaga, harus dimuliakan. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan darah-darah dan harta-harta kehormatan kaum muslimin. Seperti haramnya hari ini, seperti haramnya bulan ini, seperti haramnya tempat ini. Nabi menyadarkan demikian. Kemudian Allah pun melanjutkan ayat, فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Nah ini, karena tadi Allah katakan ada empat bulan yang Allah muliakan, dan kemudian Rasul menjelaskan demikian dalam peristiwa Hajjatul Wada, maka ditegaskan oleh Allah, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim, mendzalimi terhadap diri-diri kalian, fihinna. Fihinna, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dan juga Imam Ibn Kathir, kalimat fihinna, maka bisa jadi sesungguhnya dhamir tadi kembali kepada 12 bulan. Artinya bahwa kezaliman itu dilarang kapanpun. Artinya di bulan apapun diharamkan. Dan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan dan menjadikan tentang ketetapan-ketetapan untuk hambanya. Maka oleh sebab itu, bulan-bulan yang Allah ciptakan tadi, dan itu di antara nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ketetapan Allah, agar kita memanfaatkannya untuk kita melakukan ketaatan, dan kita pula bersyukur kepada Allah akan nikmatnya,
dan agar kita pula mendapatkan, dan itulah Allah ingin memberikan sebuah kemesraan kepada hambanya. Sehingga Allah ingatkan, jangan melakukan kedzaliman. Demikian pula, bisa jadi dhamir tadi kembali kepada empat bulan tadi yang disebutkan apa minha arba'atun hurr. Kenapa? Ini khususan ma'annahi anidhulm kullu waqtin, dan kemudian ditambahkan tentang haramnya terutama apa? Di bulan, empat bulan yang Allah muliakan tadi. Kenapa? Wa kaunu dhulm fiha ashad minhu fi ghairiha. Karena disebut empat bulan tadi, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang haram, sehingga tatkala orang melakukan kedzaliman terkhusus empat bulan yang Allah muliakan tadi, maka kedzalimannya nilainya lebih dahsyat di sisi Allah dibanding di bulan-bulan yang lainnya jika dia melakukan kedzaliman. Itu maknanya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Maka itu tadi. Termasuk kalau tadi diharamkannya berperang, dilarangnya diperperang, ya, dan ada di antara ayat-ayat menyebutkan demikian. Demikian pula bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, maka itu masuk pula bulan-bulan haji. Nah, itu karena mulianya, sehingga itu bulan-bulan haji. Sehingga kaum muslimin terkonsentrasi untuk melakukan sebuah ibadah yang agung dan mulia di tanah yang mulia, Haramain Asy-Syarifain, dua tanah haram yang Allah muliakan. Nah, jadi itu konsentrasi. Dan termasuk syiar Islam yang agung. Ya. Dan bagaimana kaum muslimin seluruh dunia berkumpul dalam satu tempat. Walaupun di masa-masa kita hari ini, di masa-masa pandemi, terkhusus Indonesia, maka diputuskan oleh pemerintah Indonesia, untuk tahun ini tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Memang apa? Karena untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Dan itu yang diputuskan. Dan pemerintah Saudi pun juga ada pembatasan. Ya, ya sudah, ada kuliah, bagaimana lagi? Dan itu juga pernah terjadi di masa-masa sebelum kita hari ini. Sehingga perlu diperhatikan bahwa penjagaan nyawa itu adalah sesuatu yang lebih penting dibanding yang lainnya. Namanya apa? Maslahah ad-daruriyah. Kemaslahatan yang sifatnya pokok, prinsip, sebagaimana penjagaan jiwa-jiwa manusia. Jangan sampai kemudian memaksakan melaksanakan sebuah ibadah haji di tahun-tahun sebagaimana tersebarnya wabah, maka akan memudaratkan lebih besar dan membahayakan lebih besar. Dan demikian yang diambil kebijakan untuk pemerintah kita Indonesia untuk tahun ini. Jika oleh sebab itu, ya bersabar, memarah, mengamuk, ya ngamuk saja, bukan selesai. Atau menuduh ini itu, Allahu a'lam. Jadi kita ambil hikmah, kita ambil ibrah saja. Karena di awal-awal pandemi, demikian keadaannya. Sehingga tidak ada kesempatan kita untuk bisa belajar bagaimana ilmu manasik haji dan semitanya. Ya udah, kita ambil hikmah. Dan terlebih kalau Indonesia ini rata-rata kalau pengelola apa namanya yang berangkat haji ini sudah manula, banyak sudah lanjut usia, dan itu sangat rentan kondisi yang seperti ini. Jadi sehingga hati-hati kalau nanti sampai ada travel-travel yang mengatakan akan haji tahun ini, nah, sudah jelas kebohongannya. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Siapa orang tidak mau berangkat haji tahun ini, dan siapa yang tidak mau haji atau umroh? Ya, ini perlu diperhatikan sehingga bulan-bulan haram, karena diantaranya apa? Ya, keutamaan tadi, dan termasuk bulan-bulan haji.
Kemudian Allah mengatakan waqatilul musyrikin kafir. Kama yuqatilunakum kafir. Perangilah kaum musyrikin semua sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Tentu perlu diketahui peperangan yang dimaksudkan Al-Qital di sini adalah tentu orang-orang musyrik kafir harbi. Jangan dipahami secara mutlak sehingga seakan-akan seluruh orang kafir itu boleh diperangi. Karena di dalam pandangan pemahaman Islam, dan itu pemahaman yang benar sebagai salafus salih, bagaimana mengklasifikasi orang-orang kafir. Tidak semua orang kafir ya harbi. Karena disebut kafir harbi yang sudah benar-benar dia mengadakan front terhadap kaum muslimin, yaitu di antara Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Anfal, apabila sudah bertemunya dua pasukan antara muslimin dan orang kafir, maka haram ketika itu mundur, kecuali karena untuk siasat perang, dan tempat itu atau daerah itu disebut dengan Mu'arrakatul Jihad atau disebut dengan Ardul Jihad. Dan sementara barakallahu fikum, dikala menetapkan bahwa itu daerah perang, maka perlu dipahami melalui konsekuensi persyaratan yang panjang. Jangan sampai salah, ya, sebagaimana kita di Indonesia ini juga bukan semua muslim, mayoritas muslim. Kalau kita di Bali bertetangga dengan banyak yang berbeda-beda, maka hati-hati dalam memahami konteks agama ini. Jihad sesuatu yang mulia, perang sesuatu yang mulia, tapi jangan sampai salah dipahami bahwa seakan-akan Islam itu identik dengan perang, ya, menghabiskan nyawa, membinasakan, mungkin kerusakan, itu salah. Ada sejarahnya, ada asbab nuzulnya. Tidak semua orang kafir maka diperangi. Nabi Rasul berdamai dengan orang Yahudi. Awal Rasul hijrah juga demikian. Maka ini makna qatilul musyrikin kafah, perangi mereka semua orang musyrikin. Karena apa? Mereka memerangi kalian semua. Nah, ingat ini. Jadi sebenarnya jihad dalam Islam itu apa? Karena awalnya itu difa'i. Apa? Difa'i itu pembelaan diri, bukan ekspansi. Awalnya demikian. Dan itulah peristiwa yang terjadi, bagaimana peristiwa perang Badar di masa Nabi, bagaimana perang Uhud, ya. Jadi itu perlu difahami. Ingat, jadi ayat ini jangan difahami secara global, ya. Sebagaimana ayat menyatakan innamal musyrikina najis, sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Waduh, berat kalau dipahami di sana ini. Padahal dimaksudkan najis di situ tentang etikotnya, ada berkeringatnya. Kalau sampai dipahami berarti orang musyrik najis, maka keringatnya najis berarti. Tak boleh kita bersentuh, tak boleh kita bersalaman. La haula wala quwwata illa billah. Itu tidak benar. Pemahaman yang sesat, yang salah kalau memahami seperti itu. Ini perlu saya pahami, perlu saya sampaikan. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi di sini tentu adalah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang memang mereka mengadakan front. Adapun dalam Islam ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada yang memang mereka itu hidup bertetangga, mereka membayar jizyah, kemudian mereka apa? Mengikuti aturan, gak boleh gitu ini. Ada yang juga orang datang karena sebagai duta asing, mungkin wisatawan asing, wisatawan asing, maka ini pun gak boleh. Mereka tiba-tiba didolimi, diambil hartanya dan semisalnya, itu tidak benar. Ya, maka ini perlu difahami. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini diantara mestinya memahami ayat dan tentang keutamaan kemuliaan tadi, barakallahu fikum, maka ini adalah dikembalikan bagaimana makna pemahaman ayat yang benar, sebagaimana para salaf yang saleh memahami ayat demi ayat, hadis demi hadis, supaya kita tidak salah dalam memahami agama ini. Kemudian barakallahu fikum, terkait dari bulan-bulan apa namanya? Haram.
bulan-bulan mulia. Sebab apa yang pertama? Karena ditambahkannya kemuliaannya dan kebaikannya oleh Allah. Kemudian apa? Dilarangnya berperang di bulan-bulan itu. Kemudian apa tadi? Termasuk bulan-bulan haji. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang terkhusus kita, karena hari ini insya Allah kita sudah masuk pada baru ini ya, 14 maksudnya, di pertengahan ya. Tapi kita baru masuk pertengahan bulan Dzulqa'dah, dan berarti insya Allah 15 hari lagi, berarti itu masuk. Dan itu sudah tetap yang kita ada amal-amal yang kita bisa raih, bisa kita amalkan amal-amal soleh. Maka dalam hal ini saya akan bacakan sebuah hadis riwayat dari Rasulullah SAW, dari hadis sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Keutamaan apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Bulan Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan mulia. Sehingga antum tatkala beramal saleh di bulan Dzulqa'dah, maka pahala antum diberikan oleh Allah. Sebaliknya, kedzaliman yang antum lakukan di bulan Dzulqa'dah, di bulan-bulan haram, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, khusus 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Nabi mengatakan, Ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni al-ayyamu al-ashru. Kata Nabi, tidak ada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dibanding atau dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Apa artinya? Artinya amal soleh apabila dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama Dzulhijjah, maka menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada bandingannya dengan yang lain. Itu maknanya. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, tidaklah jihad di jalan Allah. Dia mengatakan, qala wal jihad fi sabilillah, dan tidaklah jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dhalika bi syai', kecuali tatkala seseorang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, artinya dia berkorban dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dari itu semua sedikit pun. Ini pula menyebutkan kenapa keutamaan jihad. Tapi perhatikan tadi, keutamaan jihad yang paling afdal mulia itu apa? Tatkala seseorang mengorbankan dengan jiwa dan raganya sehingga dia meninggal dalam badan syahid. Sekali lagi, siapa orang tidak ingin syahid? Karena orang-orang yang mulia disaksikan oleh malaikat. Tetapi jangan salah, tatkala kalian untuk mencari syahid dengan istisyah, kemudian salah di dalam memahami istilah konteks hukum jihad, dan kemudian kalian justru melangkah dan kemudian terjun dalam dunia atau kencah jihad yang sebenarnya itu adalah bukan jihad yang syar'i. Hati-hati, kering. Sehingga di masa-masa di zaman kita ini banyak sehingga mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan dan ingin syahid, banyak sekali, terutama pemuda-pemuda yang masih semangat ya, dengan ada istilah pembunuh diri ya, kemudian membunuhkan apa istilahnya ya, dia mengorbankan dirinya. Ini jangan salah, sehingga sampai lebih-lebih apa, tempat-tempat wisata, kemudian tempat-tempat ibadah, ini jelas bukan Islam, karena dalam pandangan Islam tidak ada. Kalau kita tahu tentang bagaimana adab-adab dan jihad dalam Islam itu, justru tempat ibadah nggak boleh dihancurkan, tidak boleh. Wanita-wanita, anak-anak, orang-orang sudah lanjut usia, penduduk sipil, nggak boleh dalam Islam. Sampai kemudian pepohonan
yang berbuah itu pun juga enggak boleh kemudian dihabis dibakar semisalnya. Jadi jihad dalam Islam maka tidak identik dengan balas dendam. Bukan balas dendam, bukan begitu jihad. Tapi semata-mata apa? Tatkala Nabi ditanya sebelum hadis dari Musa al-Asy'ari, siapakah yang disebut orang yang jihad di jalan Allah? Apakah jihad karena semata-mata berani? Apakah jihad karena semata-mata kemudian bendera ini dan itu? Kata Nabi tidak. Tapi disebut jihad di jalan Allah adalah li'la'li kalimatillah. Atau orang yang paling siapa dia berjihad karena ingin meninggikan agama Allah, maka itu fahuwa fi sabilillah. Sehingga hati-hati dalam perkara ini, sungguh mulia. Ibaratnya jalan tol. Orang kalau ingin jalan tol masuk ke surga, ya itu jihad. Tetapi jangan salah tatkala mengatakan ini jihad dan yang sedetailnya. Dan hati-hati, jangan sampai misalkan tatkala ada kampung, kalau di kita di Bali kan ada istilah kampung ya, ada kampung Islam, Kepawon, ada kampung Islam, kampung Jawa, atau mungkin di Belanda banyak juga. Sehingga nanti tatkala ada terjadi anggaplah perkelahian, ya, menjaguran misalkan antara pemuda-pemudi, tak tahu-tahu kemudian kita langsung teriak jihad, padahal apa? Pemuda-pemudi tadi sama-sama mabuk. Nah, selainnya mabuk, nah balinya juga mabuk. Ini gimana ini? Makanya hati-hati. Adapun dikala kemudian mereka melampaui, ya kan? Adi awalnya begitu, tapi sampai mana? Ya kita hanya difa'i, kita hanya mempertahankan diri, bukan untuk kemudian habisi, salah lagi. Kenapa? Masih dalam wilayah NKRI. Karena kalau itu jihad sifatnya diva, apa namanya, ekspansi, harus dengan pemimpin muslimin. Tak bisa kemudian sendiri-sendiri mengangkat apa, pemimpin jihad. Tak bisa begitu dalam Islam. Nah, ini perlu diketahui. Nah, di sini barakallahu fikum Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, perhatikan tentang amalan sholat. Apa yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, maka menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Amalan sholat itu apa termasuk? Disebutkan oleh beliau, tilawatil Quran, baca Quran. Jadi ketika antum masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, antum kemudian membaca Quran, mungkin ingin menghatamkannya, ibarat 3 hari bisa khatam, insyaallah amal yang dicintai oleh Allah. Termasuk apa? Birrul walidain. Antum berbakti dengan kedua orang tua antum. Walaupun bukan berarti kemudian yang lain tidak, tapi untuk pengkhususan kita ingin menggapai amalan yang utama mulia, karena kemuliaan bulan-bulan haram ini, maka antum lebih salakan. Masya Allah. Termasuk apa? Husnul jiwar. Kita baik dengan tetangga. Berbagi dan senyidahnya termasuk. Ya. Kemudian dengan apa namanya saudara dan semisalnya, termasuk sholat-sholat sunnah dijaga. Kemudian apa? Puasa. Nah, barakallahu fikum, insyaallah ta'ala, maka nanti kita akan bahas tentang bagaimana, apakah benar tentang dalil-dalil adanya sunnah puasa 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Nah, ini penting, saya perlu sampaikan, dan ini perlu ada pembahasan khusus tentang itu. Nah, barakallahu fikum, dalil-dalil tentang puasa sunnah 10 hari di awal, jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian diakhiri tanggal 9, puasanya boleh itu. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena tanggal 9 Dzulhijjah namanya Yaum Arafah. Disebut dengan Yaum Arafah, memang disebut hari Arafah karena di hari itu adalah tatkala para hujjaj wal mu'tamirin, orang yang haji dan umrah, mereka lagi kumpul wukuf di satu tempat disebut dengan Arafah. Dan puasa Arafah tidak mesti dikaitkan kalau orang itu tak kalah wukuf. Kenapa? Karena terkadang ada perbedaan apa?
perhitungan tadi. Syekh bin Bas mengatakan, seandainya di daerah tempat antum negeri antum Indonesia, kita sudah pahami itu ternyata apa? Sudah Arafah. Ya, ternyata yang lain belum, ya enggak ada masalah. Ya, atau sebaliknya. Di ternyata kita Arafah, di sana ternyata sudah apa? Sudah Id. Dan itu enggak ada masalah. Ya? Nah, kenapa perbedaan tadi? Karena memang perbedaan mutalik, perbedaan matla' itu, maka itu terjadi. Hadis-hadis yang tadi saya sebutkan, sebenarnya banyak, saya enggak perlu sampaikan. Saya ingin menegaskan saja tentang apakah betul puasa 10 hari awal dari tanggal 1 sampai 9, otomatis tanggal 10-nya itu karena kurban. Untuk hukum kurban insyaallah kita akan bahas untuk pembahasan berikutnya insyaallah. Kata Imam At-Tahawi, sesungguhnya berpuasa pada hari-hari yang disebutkan hadis yang Ibnu Abbas dan yang lainnya, maka di hari itu, berarti tanggal 1 sampai 9, memiliki keutamaan yang tersendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi dalilnya. Maka dalam hal ini tidak menghalangi orang untuk berpuasa pada hari tersebut. Terlebih bagi yang mampu menyatukan, mengumpulkan antara puasa termasuk amal-amal yang tadi disebutkan dalam rangka apa? Mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9 diakhirkan Arafah, dia bisa berul walidan lebih bagus, dia bisa baik dengan tetangga, dia banyak sedekah, banyak baca Quran, sholat dan semisalnya, masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Dan Imam Qadhi'iyah juga mengatakan dalam kitab Al-I'lam, kata beliau, disunnahkan berpuasa pada hari ke-10 pertama dari bulan Dzulhijjah dan hari Arafah. Artinya kalau tanggal 10 itu berarti Yaumun Nahr, kemudian disebut dengan Idul Adha, jelas haram. Karena ada riwayat apa? Rasul mengharamkan puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Adul Idul Adha adalah 10 Dzul Hijjah. Nah, ada pun Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab syarah, yakni Syarah Muslim, tidaklah dimakruhkan berpuasa pada 9 hari ini. Gak ada. Artinya apa? Dianjurkan, disunnahkan. Dan bahkan sangat disunnahkan kalau dia berpuasa pada Yaumu Arafah. Dan barakallahu fikum tanpa ragu, ibadah puasa ini pahalanya besar, insya Allah. Belum lagi kalau itu diteliti dari sisi kesehatan. Itu subhanallah. Ada kalau orang itu sakit saja harus diet. Dietnya harus tahu. Kalau diet belum tahu dapat pahala. Tapi kalau berpuasa, masya Allah. Ya, sementara pahalanya orang berpuasa, maka biduni haddin, tidak terbatas. Allah yang akan membalas. Terlebih kalau kita puasa di bulan-bulan apa tadi? Haram. Adapun Imam Al-Mardawi, atau Al-Mardawi dalam Al-Insaf, disunnahkan berpuasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tanpa ada khilaf. Justru yang paling utama pada Yaumu Arafah tanggal 9. Kemudian juga dia termasuk puasa hari ke-8. Inilah kata beliau, madhab kami dan sahabat kami. Ibnu Hasan juga demikian. Nah, jadi seperti itu. Ada pula yang bantah, mendatangkan sebuah riwayat tentang perbuatan Nabi, yaitu justru penjelasan istri Nabi Aisyah, riwayat Muslim lagi. Ma ra'aitu Rasulullah sha'iman fil ashri qattu. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Seakan-akan apa? Terjadi kontradiktif. Ya. Nah, bagaimana pendapat di antara para ulama?
tentang perbedaan yang pertama sementara tadi disunnahkan termasuk puasa 10 hari di awal 1-9. Sementara ada riwayat kata Aisyah, aku tidak pernah melihat sedikit pun Rasulullah sama sekali puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dikumpulkan sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi. Ya. Ternyata ada riwayat yang lain. Kalau tadi Aisyah istri Nabi mengatakan demikian, ternyata istri Nabi yang lainnya mengatakan sebagaimana Hafsah, Rasulullah selalu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1-9. Hari Asyura termasuk 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, Senin pertama setiap bulan dan hari Kamis disebutkan. Maka bagaimana mengomentarinya? Maka barakallahu fikum, kesimpulan yang saya perlu sampaikan saja. Kalau Aisyah menafikan yang tadi hadis kemudian menyebutkan apa? Menetapkan. Maka dalam riwayat tadi kaidahnya apa? Menetapkan itu didahulukan dibanding riwayat yang menafikan. Selama riwayat tersebut semuanya adalah sahih, gak mungkin mengkompromikan dua riwayat yang berbeda derajat hadisnya. Ini dalam kaidahnya seperti itu. Sehingga barakallahu fikum, kenapa? Karena alasannya panjang sebenarnya. Bisa jadi Rasulullah SAW waktu apa yang dilihat Aisyah tidak puasa itu karena waktu itu gilirannya kepada Aisyah. Sementara Rasulullah juga punya istri yang lain. Nah, dan sementara dalam riwayat yang sahih pula istri Rasul mengatakan puasa. Kan demikian. Nah, dan kemudian pula disebutkan pula apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak berpuasa karena kondisinya beliau lagi sakit. Ada hadis yang lain sehingga Rasulullah juga ingin mungkin melakukan yang lainnya. Nah, jadi pada intinya juga perlu diperhatikan pekerjaan kewajiban yang lain tetap jalan, jangan sampai salah memahami di dalam beragama sehingga mendahulukan yang sunnah, yang wajib babak belur, keliru juga nih, ya kan? Jadi misalkan begini, dia seorang pekerja harus menjalankan amanah tugas dia. Jam masuk dia antara sekian sampai sekian, dia harus selesaikan tugas-tugas dia. Puasa loyo, ayah nggak benar. Nah, jadi begini ya. Jadi perlu difahami. Artinya keutamaan puasa itu tadi, jika lo kemudian tidak memotorkan kewajiban kita yang lain, dan juga jangan sampai dengan dia berpuasa kemudian tidak bisa menjalankan kewajiban yang lainnya, misalkan mau berjamaah, loyo dan semisalnya. Jadi itu diantara apa yang disebutkan oleh para ulama tadi untuk menggabungkan dua riwayat tadi. Pada intinya apa? Tetap keutamaan puasa 10 hari yang awal di tanggal 1-9 di bulan Dzulhijjah dan terutama di hari Arafah tadi. Itu barakallahu fikum itu. Adapun kalau puasa khusus seandainya udah saya pengin puasa Arafah saja, ya enggak ada masalah. Tidak dari tanggal 1. Karena Nabi pula mengatakan apa? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukafir sana allati qablaha wa sunna wa sana allati ba'daha. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, maka aku berharap kepada Allah menghapus dosa pada tahun yang lalu dan dosa pada tahun yang akan datang. Punya dua keutamaan tadi. Artinya apa? Menghapus dosa kita yang tahun lalu dan yang akan datang. Hanya satu hari dan kemampuan dia begitu. Kalau anak pribadi memang ya selama ini puasanya yang ma'ruf, alhamdulillah. Karena buat anak, ya masing-masing orang berbeda. Bagi antum yang itu masya Allah, ya antum dapat kotoran yang lain. Kalaupun antum tidak mampu tanggal 1 sampai tanggal 9, antum bisa beramal soleh yang lainnya. Demikian insya Allah ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa? Hukum seputar kurban, dan kita berharap diterima kurban kita dan bagaimana di situasi dan di masa-masa pandemi ini apakah kita tetap juga berkorban. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan masuk. Adakah hal-hal khusus yang harus diperhatikan atau larangan-larangan untuk orang yang akan melakukan kurban?
Ya, alasan khusus orang yang sudah ada niat. Nabi mengatakan, ya, man arada idza takhala, ya, apabila sudah masuk, yakni al-ashrah min dzulhijjah, 10 hari yang awal bulan dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyah, salah seorang kalian sudah niat berkorban. Jadi yang mulai tanggal 1 maka termasuk. Jadi tanggal 1 itu keutamaan yang amal soleh. Tanggal 1 itu bagi yang sudah niat kurban. Maka apa? La yamassa min sya'ri wa basyri syai'ah. Dia enggak boleh apa? Cukur rambut. Ya. Kemudian apa? Potong kuku. Mana saja. Itu tidak dibolehkan sampai dia nanti selesai apa namanya? Berkorban. Selesai sholat, korban. Jadi itu larangan khususnya itu bagi yang niat korban. Dan nanti akan dijelaskan apakah itu untuk keluarga yang terkait, maka akan disebutkan insya Allah sama Syekh Ibnu Baz. Jadi kita akan bacakan bagaimana fatwa beliau insya Allah. Jadi itu khususnya adalah itu, ya, terutama lah yang ada niat tadi. Wallahu a'lam. Dan bagaimana tentang hukum korban insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, itu dulu insyaallah taala, semoga bermanfaat dan semoga Allah tabaraka taala dimulai masih ada sisa-sisa hari awal di bulan Dzulhijjah nanti insyaallah, dan kita masih di pertengahan di bulan Dzulqa'dah ini dan termasuk bulan haram, semoga Allah tabaraka taala memberikan kemudahan kita untuk banyak melakukan amalan saleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka taala, dan semoga Allah menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.